Nah, oh budaya ngintip-ngintip. Oh budaya. Aksi jambret yang terekam kamera pengawas di salah satu toko kelontong di Danau Opi, Jakabaring, memperlihatkan pelaku berdiri di belakang korban, pura-pura berbelanja. Saat korban lengah, pelaku menarik handphone yang dipegang korban lalu kabur. Korban sempat mengejar pelaku namun gagal, karena pelaku berjumlah dua orang dan kabur menggunakan sepeda motor. Adik-adiknya itu jajan, handphone mereka ditenteng tanpa kayak nggak dipegang erat-erat. Jadinya pas tiba ngadep ngelihat mainan-mainan itu, salah satu pelakunya turun dari bawah, terus langsung ditarik gitu aja handphonenya. Sampai saat ini belum diketahui apakah pelaku dari aksi jamret yang ramai di media sosial itu tertangkap atau belum. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.